Yuk kita lihat hasilnya ya guys. Nah ini dia nih, kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Nih tuh udah saya cat hitam ya, nggak kelihatan, malah kayak tacap gitu loh. Ini juga tuh rapi, cuman ini enggak ya, ini speedo nih kalau nggak salah, digital tuh ya. Ini juga udah tuh tangki holder ya, tangki bensin holder tuh. Ini juga udah ini udah semua guys. Baut-baut ini juga udah, ini juga udah. Ya, yang sebelah kanan, sekarang kita ke sebelah kiri, guys. Halo, Mbak. Maaf ya. Nah, ini bautnya juga udah, baut ban belakang kiri kanan. Ya. Ini footstepnya juga udah. Ini saya tacap ada yang dikit-dikit tuh. Tuh. Baut ini juga sudah. Baut ini juga sudah tuh. Terus ini juga sudah guys ya. Cakep. Apalagi? Oh ya. Baut tangki holdernya juga udah. Tuh. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pagi ini guys, ini di ruang tamu ya, jadi motor custom scrambler saya taruh di ruang tamu. Ada si Mbak ya. Mbak ikutan ya Mbak ya. Hehe, Mbak Bowie. Selamat pagi Mbak Bowie. Ya udah, duduk situ yang nyaman ya. Oke, kita fokus lagi ya guys ya. Nah, jadi pagi ini saya akan melakukan apa namanya ya? Ya contohnya seperti ini deh, langsung saya kasih tahu ya. Jadi misalnya seperti baut ini nih ya kan. Saya mau cat warna hitam ya. Pakai kuas kecil dan catnya pun juga udah dapat dan berkebetulan ada ya. Nah, jadi saya mau maaf, mau tutup, mau dirapihin pakai cat hitam yang mengkilap. Begitu juga dengan yang ini nih ya. Buat-buat yang ini, semuanya pokoknya ini udah ya, nanti bisa dicoba lagi ini juga. Nah, seperti baut ini nih misalnya tuh ya kan, kiri kanan tuh ya, jadi biar mengkilap semua. Dan ini juga nih akan saya cat nih kiri kanan tuh ya, ya dengan lampu sen. Nah ini juga nih ya, baut yang untuk ngehol tangki bensin ya. Nah, terus juga ini nih yang seperti ini nih tuh, ini tuh ya, ini juga, ini kalau kita duduk menghadap ke depan ya, ini di sebelah kiri nih guys ya, yang saya bisa lihat saat sekarang. Ini juga nih ya, ini juga sekalian nih yang untuk footstep juga mau saya kerjakan ya, seperti itulah kira-kira. Ini bracket yang kemarin saya bikin buat plat nomor. Nah ini juga ya tuh, ini saya mau cat hitam nih ya, pelan-pelan aja. Ini juga Nah, ini yang sebelah kanannya ya, lampu sein ini juga saya cat hitam. Jadi biar rapi semuanya. Termasuk baut-baut ini juga nih, nih. Tapi yang mesin saya nggak pegang. Nah, ini juga nih ya, saya rapihin. Ini juga. Tuh, ini. Ini juga nih, biar rapi. Oke, guys. Nah, segera kita mulai ya. Simak terus ya videonya guys ya, jangan di skip ya. Itu helm saya tuh, helm, kacamatanya, gloves ada di situ semua. Nah, ini kuasnya ya, saya pakai kuas ini ya. Tuh kuas kecil, ini catnya nih, ya, cat warna hitam yang mengkilap. Tadi saya ke depo bangunan disarankan
pakai cat ini. Jadi itu yang akan saya lakukan, guys. Oh ya, ini juga nih, tuh mau saya cat hitam tuh. Ya. Oke, guys. Simak terus videonya, guys, ya, sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel Bule Minamor Labu. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Yuk, kita lanjut nonton videonya ya, guys. Oke, guys, kembali lagi dengan saya. Kita segera mulai ya, pelan-pelan ya, satu-satu. Ini udah abis ya. Dikit aja, gak perlu banyak-banyak. Yuk, kita lihat hasilnya ya, guys. Nah, ini dia nih. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Nih, tuh udah saya cat hitam ya. Nggak kelihatan, malah kayak tacap gitu loh. Ini juga tuh rapi. Cuman ini enggak ya. Ini speedo nih kalau nggak salah. Digital. Tuh ya. Ini juga udah tuh tangki holder ya. Tangki bensin holder. Tuh, ini juga udah. Ini udah semua, guys. Baut-baut ini juga udah, ini juga udah. Ya, yang sebelah kanan, sekarang kita ke sebelah kiri, guys. Halo, Mbak. Maaf ya. Nah, ini bautnya juga udah, baut ban belakang kiri kanan. Ya. Ini footstepnya juga udah. Ini saya tacap ada yang dikit-dikit tuh. Tuh. Baut ini juga sudah. Baut ini juga sudah tuh. Terus ini juga sudah, guys, ya. Cakep. Apalagi? Oh ya. Baut tangki holdernya juga udah. Tuh. Ya. Coba stang saya ini ke sana. Tuh. Ya. Nah, begitu juga dengan ini semua nih. Ini udah.
udah. Terus ini ban depan juga udah ya, kiri kanan. Rapih, cakep deh. Very nice. Ini juga lampu sennya udah ya, udah saya cat hitam juga nih. Tadinya cuman ya warna baut aja gitu ya. Ini udah rapi. Oke guys, terima kasih untuk kunjungannya.